Halo guys, sebelum masuk ke tutorialnya, saya kasih tahu aplikasi yang saya bagikan, saya kasih password guys, karena saya juga butuh jam tayang guys untuk menembus monetisasi guys. Mohon bantuannya kalian semua para subscriber ya guys ya. Tonton minimal 2 menit atau 1 menit guys ya. Terima kasih. Langsung saja ke tutorialnya guys. Halo guys, welcome kembali di channel Andre Gaming Performance. Dalam kesempatan kali ini saya akan membagikan sebuah aplikasi, yaitu aplikasi game poster terbaik 2024 guys, yang bernama mode performance. Nah, caranya settingnya gimana guys? Pergi ke pengaturan dahulu guys, izinkan secara manual, pergi ke aplikasi, pergi ke akses aplikasi khusus, pilih ubah pengaturan sistem, dan di sini izinkan guys, lalu ke akses penggunaan, izinkan juga ya guys ya. Lalu pergi ke akses semua file, izinkan juga guys. Kalau sudah, tekan lama aplikasi, info aplikasi, kelola notifikasi, izinkan guys. Penggunaan baterai, izinkan aktivitas latar belakang, izinkan peluncur otomatis, aktifkan guys. Kalau keluar langsung kita buka aplikasinya. Dalam tampilannya begini guys, sangat sederhana sekali, tapi soal performa bisa mampu memboosting performa game yang mengoptimalkan FPS guys. Kalian cukup tekan ini aja guys. Kalau sudah muncul seperti ini guys, game mode aktif. Nah, di sini my game, untuk cara menambahkan tekan add game. Nah, tambahkan ya guys ya. Kalau sudah, langsung tap game yang kalian mainkan guys. Terima kasih. Langsung kita coba guys. Ini guys, gameplay yang sudah memakai game poster terbaik 2024 guys. Menurut kalian gimana guys, lancar atau gimana? Jika kalian ingin mendownload, silakan download guys, link download ada di deskripsi. Yang belum subscribe, silakan subscribe, like, komen, dan share guys. Oh iya guys, aplikasi ini saya kasih password guys, yaitu passwordnya Andre30 huruf besar semuanya guys ya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Salam dari kami, Andre Gaming Performance.